Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Erik Arsada, channel tutorial and trick seputar komputer masa kini. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang perbedaan antara aplikasi zip dan rar. Perlu diketahui bahwasannya zip atau rar ialah aplikasi yang berfungsi untuk mengkompres atau memadatkan data, sehingga ruang penyimpanan data lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian, aplikasi ini juga berfungsi untuk pemindahan proses agar lebih cepat. Dan aplikasi ini juga berguna untuk mengkompres beberapa file dalam satu file atau pengarsipan data. Terakhir, tentunya ini adalah yang paling utama, yang mana kualitas file yang dikompres atau hasil kompresannya itu tidak rusak atau tidak hilang. Perbedaannya antara zip dan rar, pertama, kalau zip itu buatan Pilcats, sedangkan rar Nguyen Rosal. Kedua, kalau zip itu lebih cepat pemrosesannya atau pengkompresannya, sedangkan rar itu lebih lama. Ketiga, kalau zip itu butuh aplikasi tambahan untuk pengaturan password, sedangkan rar itu sudah ada bawaannya. Oke, demikian adalah perbedaan antara aplikasi zip dan rar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kalau ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.